Kabar terbaru mengenai Fujianti Utami Putri yang dikenal dengan sebutan Fuji dan dipanggil oleh sang keponakan yaitu Galaskai dengan sebutan Uti. Ya, seperti yang kita ketahui bahwa Fuji kini sedang melaksanakan ibadah umroh bersama dengan sang kakak yaitu Fadli Faisal dan teman-teman selebgram serta youtuber lainnya. Di antaranya adalah Fadil Jaidi bersama dengan kedua orang tuanya, yaitu Mama Ida dan Pak Mu. Dan ketika Fuji bersama dengan sang mama dari Fadil, Fuji pun didoakan oleh Mama Fadil agar mendapatkan jodoh idaman, di antaranya jodoh yang soleh, ganteng, dan kaya. Hal ini pun membuat Fuji mengaminkan semua doa-doa dari Mama Fadil Jaidi. Dan hal ini pun membuat Fuji sangat bahagia sekali. Berikut video lengkapnya. Doanya apa, Mon? Ya, itu bisa dari bahasa Indonesia, nggak apa-apa. Apa yang bagus? Ya, maksudnya berikanlah hamba jodoh yang soleh. Amin. Amin. Yang kaya. Amin. Itu semua harus diminta ya, gitu. Tapi pertama yang soleh dulu, yang kaya, yang ganteng, yang bisa membawa Fuji, maksudnya lebih menjadi imam lah dianya dengan yang baik. Gitu mungkin itu. Amin. Selain jodoh apalagi, mau kenapa ya, harus jodoh? Allah rezeki semakin lancar. Mama juga sehat-sehat selama-lamanya. Immortal.